tampilan tribute untuk Unge sama Asrama itu. Oh iya, itu dari Trans TV apa dari katanya? Dari Trans. Jadi waktu itu kan ini kan acara ini aku udah dihubungin udah lama ya. Tadinya aku nyanyi Jika sama Vidi, tapi karena ada kejadian kemarin Asrama meninggal, terus pihak Trans TV mau bikin tribute untuk Asrama gitu. Kan lagu Cinta Sejati dinyanyiin sama Unge dan liriknya lumayan apa namanya, ada relatednya gitu ya kalau disambung-sambungin. Ya udah, jadi akhirnya aku sama Vidi nyanyi Cinta Sejati. Ya senang banget sih kita jadi bagian dari tribute tersebut. Udah sempat ngelayat juga. Aku ngelayat hari pertama, aku langsung ke sana, cuman enggak sempat ikut pemakamannya aja. Teh, cara Teteh sendiri untuk menghibur Unge seperti apa sih Unge? Karena aku ke sana pas hari pertama ya, sebelum dimakamkan, dan itu lagi hektik banget, lagi sedih banget. Tamunya masya Allah banyak banget, jadi aku nggak sempat ngobrol yang panjang lebar, cuman kasih apa namanya semangat gitu ya, mudah-mudahan ya, kasih doa, dan ya dia ya masih linglung lah pasti ya, yeah. Masih belum tahu harus bagaimana, jadi aku nggak sempat ngobrol apa-apa sih. Tapi terakhir ketemu sama Asrama sendiri mungkin kapan sih? Nah aku jarang banget ketemu ya, lupa aku ketemunya kapan, karena emang sama Asraf sih aku enggak dalam arti temenan, enggak gitu, yang main gitu ya, enggak, sorry ya, karena dia istrinya Unge aja, jadi suka ketemu kalau dia nganter Unge gitu atau dia menemani Unge,